Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Konteks penegakan hukum di bidang lalu lintas, kita harus memikirkan sistem-sistem yang futuristik atau yang bisa kita kembangkan untuk kekinian ataupun untuk di masa yang akan datang. Perubahan yang begitu cepat memungkinkan terjadinya bentuk sistem-sistem transportasi yang baru yang mungkin juga jauh dari apa yang ada sekarang ini. Konteks yang dikembangkan pada sistem penegakan hukum yang futuristik pada prinsipnya tetap mengikuti apa yang menjadi spirit penegakan hukum, yaitu tetap pada upaya-upaya membangun keteraturan sosial, membangun peradaban, dan juga merupakan suatu upaya untuk pencegahan atau upaya-upaya mewujudkan lalu lintas agar tetap aman, selamat, tertib, dan lancar. Di samping itu, kita juga memikirkan bagaimana penegakan hukum ini mampu atau memberikan dampak atau efek untuk pencegahan agar jangan terjadi kecelakaan, jangan terjadi kemacetan, atau berbagai masalah lalu lintas lainnya atau hal-hal yang kontraproduktif. Sejalan dengan hal ini, maka konteks berkaitan pencegahan ini juga untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada korban atau para pencari keadilan yang terdampak atau juga ingin mendapatkan haknya atas permasalahan-permasalahan lalu lintas yang merugikan bagi dirinya atau hal-hal yang berdampak pada terganggu, terhambat, bahkan matinya produktivitas. Selanjutnya adalah pada konteks memberikan suatu upaya-upaya untuk membangun budaya tertib, karena hukum merupakan ikon peradaban, merupakan simbol dari kedaulatan bangsa, cermin budaya bangsa. Maka membangun budaya tertib ini salah satu dampak dari penegakan hukum dapat dikembangkan melalui sistem-sistem adanya pertanggungjawaban ataupun juga supaya dengan sistem-sistem penegakan hukum yang futuristik tetap memberikan adanya kepastian dan juga dapat memberikan untuk edukasi atau upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan lalu lintas yang futuristik yang perlu kita pikirkan mulai berkembangnya sistem transportasi angkutan umum. Ini juga perlu kita pikirkan bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan angkutan umum yang dikelola atau diminit secara daring atau secara online atau secara virtual, sehingga sistem kontrol, sistem pengawasan, sistem pertanggungjawaban ini juga tetap menjadi kaitan untuk pelayanan yang prima. Kaitan juga ada pengembangan kendaraan listrik yang tidak lagi melihat CC, tidak lagi melihat kepada mesin, tetapi pada sistem-sistem kecepatan yang dihasilkan. Karena PBB pun sudah menyatakan bahwa bukan sebatas eksiden tetapi crash. Maka unsur kecepatan ini sangat penting dan perlu menjadi perhatian utama untuk penegakan hukum. Maka audit kecepatan ini juga menjadi hal yang mendasar untuk membangun budaya tertib, untuk mengatasi bahwa pada lalu lintas, jarak tempuh dan waktu tempuh akan berkaitan dengan kecepatan. Maka kecepatan minimal apabila dilanggar akan terjadi perlambatan, bahkan kemacetan. Dan pelanggaran kecepatan maksimal apabila dilanggar ini juga bisa berdampak pada fatalitas korban kecelakaan. Nah, inilah tentu penanganan atas kendaraan-kendaraan listrik, kendaraan-kendaraan dengan energi yang baru dan terbarukan, ini perlu ada suatu diskusi atau pemikiran. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kendaraan tanpa awak. Ini memungkinkan terjadi di kemudian hari dengan sistem pengembangan artificial intelligence,
bisa saja kendaraan-kendaraan ini juga tanpa awak. Nah, disinilah maka para pengampu, para penanggung jawab ini juga ikut mempertanggungjawabkan pada sistem operasional kendaraan bermotor, karena memberikan izin legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor ini juga tentu akan berkaitan dengan masalah keselamatan, karena mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya ini bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita maupun orang lain. Maka standar pajak, standar asuransi, dan standar-standar untuk keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum ini menjadi sangat penting. Maka data-data digital ini menjadi bagian yang mendasar, sehingga pengembangan electronic traffic law enforcement akan bisa dikembangkan dalam sistem-sistem pada pencatatan perilaku berlalu lintas, atau menjadi suatu istilahnya bisa kita pakai traffic attitude record serta demerit point system. Sistem electronic traffic law enforcement ini juga akan bisa dikembangkan dengan menerapkan hukum progresif, atau kita bisa mengacu kepada asas vicarious liability, para pengampu bertanggung jawab. Karena di dalam penegakan hukum, apa yang sudah dilakukan sekarang ini perlu ada pengembangan-pengembangan yang lainnya. Bahkan juga bisa kepada para pengusaha kendaraan bermotor, para penjual kendaraan bermotor, atau perusahaan-perusahaan secara manajerial dan operasional ini juga bisa dikaitkan dengan upaya-upaya akuntabilitas. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, maka hal-hal yang menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas ini bisa dimintakan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem asuransi pun juga bisa dikembangkan bagaimana untuk memberikan suatu kepastian adanya ganti rugi, kepastian untuk pembayaran premi atau dana asuransi kepada korban kecelakaan. Pengembangan-pengembangan sistem penegakan hukum di masa depan ini juga akan dikaitkan dengan fungsi kontrol, fungsi pertanggungjawaban atas angkutan umum yang juga bisa dikembangkan atas LRT, MRT, atau antar moda transportasi. Transportasi darat ini juga berkaitan dengan jalur sungai, jalur penyeberangan, dan juga konektivitas antar moda transportasi angkutan umum lainnya. Sistem-sistem elektronik ini tentu akan berkaitan dengan back office application yang berbasis artificial intelligence maupun Internet of Things, yang semua ada sistem recognize atau sistem inputting data, ada analisa data, sehingga sistem pendataan, pencatatan, analisa atas data-data ini dapat dihasilkan melalui algoritma. Pada algoritma ini yang berupa info statistik, info virtual, maupun infografis bisa dikembangkan sebagai bagian untuk prediksi, antisipasi, dan solusi. Tentu ini bisa diakses on time, real time, dan anytime. Sehingga pelayanan-pelayanan baik keamanan, keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan kemanusiaan dapat dilakukan dengan prima, dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Hal ini tentu dalam proses penegakan hukum, kita juga memikirkan masalah manusia dan kemanusiaan. Karena pada prinsipnya, kita semua sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Dan menegakkan hukum ini perlu dikembangkan pada sistem saintifik. Artinya tidak sebatas pada kasat mata, tetapi juga bisa dikembangkan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada konteks seperti ini, kaitan dengan penegakan hukum yang futuristik juga bisa dikaitkan dengan model-model Road Safety Research and Development atau Traffic Accident Research Center, yang di mana pada proses-proses penegakan hukum, proses-proses penanganan masalah-masalah lalu lintas ini bisa mendukung upaya membangun smart city, smart mobility, smart living, dan juga bagaimana selalu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar,
terbangunnya budaya tertib berlalu lintas dan meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan terbangun pelayanan yang prima di bidang lalu lintas. Hal ini tentu semua saling kait-mengkait. Ini semua sudah dilakukan, telah, akan, dan sedang dikembangkan yang berkaitan dengan IT for Road Safety, di mana ada sistem Traffic Management Center sebagai pusat komando, pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan informasi. Membangun Safety and Security Center untuk mendukung safer route atau jalan yang berkeselamatan, di mana sistem pemetaan jalan, sistem-sistem pendataan, trouble spot, black spot, dan data-data informasi serta peta digital yang ada semua saling terkoneksi, di mana agar TMC nanti juga bisa mendukung road safety management. Dan dari safer route ini, kita bisa mengembangkan bagaimana sistem-sistem yang dilakukan untuk jalan yang berkeselamatan untuk mendukung penanganan black spot atau jalur-jalur rawan kecelakaan dan juga trouble spot atau jalur-jalur rawan kemacetan. Selain dari SSC, maka untuk mendukung safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan, maka dibangun ERI, Electronic Registration and Identification, sistem verifikasi dokumen, sistem verifikasi kendaraan bermotor akan juga dianalisa, dikaitkan kepada sistem automatic number plate recognition yang berbasis kepada onboard unit, berbasis kepada RFID atau QR atau sistem gantry, sehingga sistem recognize antara SSC, SDC, nanti pada kaitannya dengan pengemudi atau safer people dapat dikembangkan dengan Safety Driving Center. Melalui Safety Driving Center ini akan ada sistem untuk sekolah mengemudi, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM. Dari SSC, ERI, dan SDC dapat dikembangkan tadi apa yang saya katakan menjadi Traffic Attitude Record dan program Demerit Point System. Dan kaitannya adalah dengan Intelligent Traffic Analysis untuk mendukung post-crash care. Di sini sistem-sistem informasi, sistem data, sistem peta, sistem recognize yang lain atau aplikasi-aplikasi yang relevan dapat membantu sistem operasional yang bersifat rutin, khusus maupun kontingensi, serta dapat terwujud dan terbangunnya pelayanan yang prima. Dan semua ini akan dikembangkan melalui smart management serta pelayanan pada cybercop atau pemolisian atau polisi cyber, sehingga pelayanan-pelayanan secara virtual maupun aktual bisa saling mendukung. Di era digital, di era pandemi COVID, maka sistem-sistem yang terkait ini antara manual, elektronik juga bisa dikembangkan secara forensik. Maka penegakan hukum secara futuristik akan dikembangkan pada kepolisian dengan mengimplementasikan smart policing. Smart policing ini merupakan suatu bagian bagaimana polisi tetap bisa memberikan pelayanan yang prima dan juga keberadaannya bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, serta pejuang kemanusiaan.